anggur merah yang selalu memabukkan diriku ku anggap. Hey, siang-siang kok ngebir? Ada apa? Aku putus. Coba aku tanya dulu. Kurang apa aku? Cakep aku kan? Udah kayak opa kan? Ya memang sih. Rambut pun udah putih, ya kan? Mirip opa memang. Mirip opa-opa. Kok bisa diputusin? Meneke tehe. Gue gak dikasih tahu alasannya. Salah aku apa? Hei! Cewek-cewek zaman now, cewek-cewek milenial, cewek-cewek TikTokers, udah gak laku muka-muka opa doang. Udah punya masa depan gak? Udah punya investasi gak? Udah punya rumah gak? Enggak. Jadi nanti kalau udah punya istri, mau tinggal di mana? DPR, di bawah pohon rindang. Ya, habis gimana dong? Kau pikir rumah itu murah? Hah, belum lagi mau cari rumah yang bagus susah. Kalau itu mah gampang. Yuk ikut aku. Let's go. Tapi, pasti mahal nih, gak mau lah. Jadi kamu selamanya kayak gini terus? Mau sendirian terus? Mau jadi bujang lapuk? Betul juga ya. Cuma mau cari siapa? By the way, kok kita bisa bebas masuk di sini? Anda bertemu dengan orang yang tepat, Bapak Freddy Kesuma. Mari kita duduk. Bisa dilihat dulu brosurnya, Bapak. Ya, silakan duduk, Pak. Sini, Pak. Iya, silakan duduk, Pak. Ini enggak usah malu-malu. Dah. Selamat, Bapak Freddy. Anda menjadi pemilik rumah ini. Yeay! Gimana, Bapak? Halo. Sayang. Iya, sayang. Ini mana? Ini lagi beli rumah. Oh ya udah kalau gitu kita enggak jadi putus ya. Enggak jadi putus. Iya. Oke, sayang. Iya. Love you. Yes. Nah, udah aku bilang kan. Cinta itu butuh rumah.